Untuk membuat gamenya, terlebih dahulu kita masukkan semua objek yang kita butuhkan, kemudian kita atur sedemikian rupa. Selanjutnya untuk yang popcorn ini kita buat variasi gambar ya, ada yang baik, ada yang buruk atau gosong ya. Ini kita buat yang gosong ya, nanti ini kalau dimakan nanti berkurang nilainya. Sementara yang baik tadi kalau dimakan tentunya akan bertambah nilainya. Seperti ini. Selanjutnya kita buat kodenya. Kita mulai dari mengkode popcornnya. Kita akan buat objek popcornnya ini bergerak dari bawah ke atas dan tidak satu tapi bergantian. Kita buat dia muncul secara random dari bawah. Oke, kita buat terlebih dahulu agar popcornnya ini menggandakan dirinya. Kemudian pada saat dia menggandakan dirinya, kita buat dia muncul di bawah sini secara random di koordinat sekitar x-nya -158 secara random ya, dari -158 sampai sekitar 169 positif. 4. Untuk y-nya kita posisikan di situ saja ya, -144. Nah, kemudian kita jadikan batas bawah ini. Kalau ini lewati sekitar koordinat di bawah 144, maka dia akan ke-delete. Di posisi y-nya sebagai batas ya, batas bawah. Kita taruh di sini 150 ya. Kita 150 lah, nggak apa-apa. Kemudian nanti akan flow-nya akan terhapus ketika lewat. Nah, kemudian yang kita akan buat popcorn-nya bergerak ke atas dan tentunya kita akan rubah posisi ceng y. Dan kita buat sebuah variabel lebih dahulu, misal variabel val y ya. Kemudian kita set val y-nya sekitar 30. Kemudian nilai variabel val y kita akan jadikan perubahan dari nilainya. Kemudian kita sehingga kita rubah nilai dari variabel y sekitar random ya, antara -1,5 sampai dengan -2,5. Kita lihat. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat tampilan popcornnya tidak ada perubahan ya, terlalu flat seperti itu, cuma satu macam. Nah, padahal di gambarnya ada beberapa. Nah, sekarang kita buat agar dia tampil secara bervariasi, kemudian juga kita buat agar gerakan popcornnya itu ada putaran. Nah, kita ambil blok Swiss Custom. Random ya, antara 1 sampai 4 karena dia punya 4 gambar tadi. Kemudian kita buat
sebuah variabel rotasi ya, untuk perputarannya ya, variasi putaran kita set variabel rotnya ada 0, kemudian pada saat clone-nya kita juga buat dia berputar secara random ya, antara sudut minus 5 sampai dengan 5. Kemudian kita ambil bloknya untuk berputar ya, dengan nilai variabel yang ada pada variabel rotasi. Kita coba cek. Nah, itu sudah terlihat ada perputaran dan juga ada variasi bentuk ya. Misalnya kita akan buat agar mulut ini bergerak ya. Kita buat geraknya mengikuti arah mouse saja. Kita pakai blok go to mouse pointer. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita buat kode bagaimana ketika popcornnya menyentuh mulutnya ya. Kalau dia makan popcorn yang bagus dapat nilai, kemudian kalau dia yang makan yang hitam dia berkurang. Kemudian juga ada variasi perubahan gambar mulut ya. Kalau enak seperti ini, kalau makan yang hitam seperti ini. Kita ke popcorn ya, kemudian kita buat sebuah kondisi. Jika dia menyentuh popcornnya menyentuh bersentuhan dengan mulut dan mouse-nya kita tekan, ambil N ya untuk dan tadi ya, ini menyentuh mulut dan mouse-nya down, mouse-nya ditekan. Oke, kemudian kita tunggu sampai mouse-nya dilepas. Wait until mouse dilepas, berarti mouse down dan pakai operator not ya, kita masukkan ke situ. Kemudian kita cek lagi, ambil kondisi. Jika custom 1 dan 2 ini 1 atau 2 ya, custom numbernya ya tadi 1 dan atau 2. Kita masukkan di situ. Kalau ini terpenuhi, maka kita tambahkan skor. Lebih dahulu kita buat sebuah variable skor. Kita change skornya tambah 1. Kemudian kita broadcast juga pesan. Misalkan broadcastnya enak ya. Artinya ini makan yang popcorn benar ya. Kalau yang tidak terpenuhi atau selainnya kita broadcast datanya, kemudian kita buat dia berkurang 1, letakkan. Kemudian kita juga ambil delete clone nya ini, kita coba. Nah, dia hilang kalau dia diklik ya. Sudah terlihat perubahan skor di situ. Oke, cuman belum ada terjadi perubahan gambar mulut. Sekarang kita coba rubah gambar mulutnya ya. Jika dia menerima pesan enak, kita buat dia berubah ya. Custom ke mulut 3 enak. Dan tunggu beberapa saat, kemudian kita balikan lagi. Mulut 1.
Begitu juga yang tidak enak ya. Kita buat dia ke mulut 2. Ini kita balikan dulu ya. Kita di saat awal kita harus buat customnya nomor 1 dulu ya, mulut 1. Nah, ini sudah terlihat perubahan bentuk mulutnya, warna juga. Nah. Okay. Ini ada yang keliru sedikit di sini, harusnya ini custom number aja. 1 dan 3 ya, custom number ya, bukan nomornya. Ini sih 1 3. Oke, udah. Dan kita buat variasi tampilan. Nah, kemudian kita buat game over nih. Kalau skornya di bawah 0, kita bikin game over. Kita bikin terlebih dahulu tulisan game overnya. Kemudian untuk di awal game overnya kita sembunyikan terlebih dahulu. Kemudian dia akan muncul ketika misal kita taruh di sini, kita buat sebuah kondisi kalau skornya itu kurang dari 0. Baru kita broadcast game over. Oke, kemudian nanti di bagian game overnya baru dia show ya. Pada saat dia menerima message game over, kita buat show tampil. Oke. Nah, itu game over. Oke. Nah, kita buat juga stop all ini harusnya. Begitu dia game over harusnya stop all ya. Coba lagi. Oke, di sini ada yang saya lupa ya, membuat kita harus set sejak awal skornya dibuat 0 terlebih dahulu. Bisa kita taruh di sini atau di sini aja. Harus set skornya jadi 0 terlebih dahulu. Iya. Nah, dia 0. Oke, seperti ini. Game over. Iya. Oke. Nah, sudah berhasil. Nah, kita bikin sekarang saatnya kita buat variasi sound. Ini kalau misalkan makan yang enak dan makan yang tidak enak, kita berikan sound yang agak berbeda. Kita cari yang kita tambahkan ya soundnya ya. Ini kalau enak mungkin. Ini yang enggak enak. Oke. Kita masukkan soundnya ya. Coba makanya enak. Oke, sudah berhasil soundnya. Nah, kemudian kita buat mulutnya ini, kita buat agak di layer yang lebih bawah ya daripada popcornnya. Nah, ini kalau kayak seperti ini kan posisinya mulutnya ada di depan. Nah, kita bikin agak ke belakang sedikit. Nah, ini baru. Oke. Kemudian skornya kita buat variasi.
mana variabel ini kita sembunyikan. Kemudian kita buat background juga. Cari. Oke, ini. Jadi. Sekarang kita tambahkan timer ya, hitung mundur. Kita buat variabel timer terlebih dahulu. Kemudian timernya di awal kita set misalkan 40 boleh, sesuka kalian ya saja. Kemudian kita buat dia berkurang setiap 1 detik. Kemudian kita juga bikin ketika timernya jadi 0, kita buat dia stop juga ya, game over juga. Jadi nih pada ini satu ini yang diperbaiki sedikit, ini objek aslinya ini kita sembunyikan di awal, harusnya sembunyiin dulu aja. Nah, kita ini di awal kita sembunyikan, nanti pada saat dia membuat clone baru dia kita buat show. Nah, udah hilang ya. Ini udah jadi nih. Nanti bagi kalian yang ingin mau menambahkan tombol play atau stop, mungkin bisa lihat di video lainnya ya. Saya letakkan linknya di pojok kiri. Lihat. Oke, ini sudah selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe. Bagi yang belum, di like dan di share juga. Terima kasih.